Si Budi, amanah dari Tuhan yang teramat malang. Anakku, janganlah bersedih meski ibu memelukmu hanya sejenak saja. Karena yang perlu engkau tahu anakku, hati ibu memelukmu selamanya. Berdamailah dengan keadaan anakku. Jangan sampai Budi melupakan Tuhan dikala engkau senang. Maka di waktu sulitmu, Tuhan akan mempermudah jalannya. Maafkan aku suamiku, maafkan ibu anakku. Ibu tidak bisa melawan penyakit ini. Tuhan, semoga Budi dan ayah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh suamiku, jagalah buah hati kita satu-satunya. Didiklah anak kita kelak jadi anak yang soleh. Anakku Budi, doakan ayah dan ibu di setiap sholatmu. Ibumu sudah tenang di alam sana. Ya. Aman deh. Hmm. Makan yang minum mau. Bisa, bisa. Minum sih. Nah, kuat-kuat kena makan sih. Bapak nak ke dalam dulu ih. Nak istirahat. Apa? Halo. Udah datang ke? Berapa dam? 3 ya, suka biak ngampak yang adanya dulu. Nah, kena. Yang lainnya nyusul. Udah lekat selesai kan, udah ada apa nih, batu numpuk ya. Nah, kok pada biak ini? Kau wasik biak ya, betul-betul ya. Foto, saya lupa foto. Anting ya. Tak pencairan. Nah, kita. Ayo, ayo, ayo. Makan, kau makan? Ya. Habis? Habis. Ya, pastilah kena lakak ya, ada yang nak ayah makan. So, ya. Ada lah. Kena ayah keraja dan kau ketakutan di rumah. Ya. Merasa kesorangan tak nyok ke? Bahkan dia ada HP. Di HP? Jadi, rencana ayah tu nak carikan kau mak baru. Ayah tidak sempat. Lain keraja, lain urusan rumah tu. Nah, dah pagi-pagi dah bangun nak, nggak masih pakaianmu sekolah, buatkan sarapan lagi. Jadi ayah tak sempat. Nah, jadi rencana ayah, nak cekkan kau mak baru lagi, biar ada ngurus kau di rumah dan kau kesorangan. Dah, bawa ke mandi lagi. Ngaji, dah jamu ngaji tu ya. Yuk kerah. Thank you.
jam nano lalu, karo lalu. Pakai nyek rambut apa? Nyek jelantah ke? Bukan. Apa dek? Ya pomade. Pomade. Sampai beli kan? Emak lah. Oh iya. Terlalu. Ah, tadi Linda ngomong katanya Nung tadi berkelahi dengan Linda. Mana ada boleh ini. Lah, Nung PHP kan kali itu. Daan. Apa anda ke pecinta anak emak tuh? Daan. Lah, senat kan anak emak tuh? Belum. Lalu yang dulu. Darakan piping, tak uyak curikan tu momo. Ringan, ringan. Ringan. Apaan ni jualnya gini? Basi ya. Ini dah lama nih. Pasti sudah basi kan? Tak kak, ini baru digoreng. Landah tinggi hari tuh. Au, sao mak ada janji kan Pak Pung? Kalau lu kan mak ke pasar ya? Duh, lapar ya. Masih makan gorengan? Belum tadi belum makan kah? Belum lah. Ah, yuk Adi bak jual gorengan yuk. Kita balik dengan dia aja ih. Dah. Bang, bolang. Mali, mali. Stok lang, stok. Bolang ke malang namemu? Eh, tunggu pe sajuk gorenganmu tuh udah nyaman ke? Nyaman ke dantai goreng menu? Nyaman ke dan? Nyaman lah. Bundaan nyaman? Gimana muka yang gak meyakinkan? Jadi bajumu yang gitu ya, naik dan meyakinkan? Oh iya namanya? Gigi koyak bajunya, kupungnya, bawa pelalui, segigi panjang hitam ya. Mahat lagi ya? Oh lah. Hidungnya weh, bila. Hidungnya rupanya hidung jambu. Ah, halo Pak. Oh iya Pak. Ah, udah mau hampir selesai. Ah, ini udah 75% Pak. Ah iya. Nanti kalau bahan-bahan kurang ataupun dana kurang nanti saya hubungi Bapak. Ah siap pasti. Foto akan kita kirim. Nah itu untuk dokumentasi nanti. Ya siap Pak, siap Pak. Oke Pak, mari Pak. Oke. Mana? Dah ada nyari anak nak balik. Dah kanyang mati mungkin. Sinan kau di. Bang, 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 bang. Bang, bang, dompet abang, bang. Hati kan? Selamat dan jumpe. Oh Allah jumpe juga di sok. Jumpe saya. Sorry. Kau jumpe teh. Coba bang kali periksa dulu kali ada yang hilang atau apa? Coba periksa dulu isinya. Oh aku cek kok. Tapi aku percaya engkau tetap aman tuh. Wam. Masih banyak ih. Itu banyak barang panting nih teh. Boleh ngomong bantar ke? Oh boleh. Mas. Jadi Mas tunggu sebentar ya, Mak nak ngomong dengan Abang. Oh, selama-lama ih, Bang Kali. Dah, Bang Kali dah. Kak Ye, Bang Kali ada apa yang ngajak ngomong teh? Lama kita tidak jumpa teh. Sorry, maaf. Sudah lama kita tidak jumpa. Tang berdua aja tadi nang. Kemana lakimu? Ah? Oh, berdua nang. Saya dengan laki saya kebetulan dah pisah 1 tahun yang lalu. Gimana Bang I? Payah lah nak diceritakannya ratinya. Jodohnya sampai si Enaang. Alhamdulillah juga anak yang pertama itu dah besar juga. Kak Iye, umur anak abang dah berapa? Ayo. Nungguin ya. Penasaran gak kisah kami selanjutnya? Sabari kawan-kawan, insyaallah film itu akan berlanjut sampai episode 3. Dan pastinya kisah-kisahnya bakalan sedih, haru, tawa yang akan mewarnai episode 2 selanjutnya. Matur nuwun yoo.